Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas ukuran mungil bikin disukai kalangan muda. Daihatsu Ayla terjual lebih dari 250 ribu unit. Daihatsu Ayla hingga kini masih menjadi salah satu lini tulang punggung PT Astra Daihatsu Motor di segmen City Car Hatchback dengan harga terjangkau. Sejak diluncurkan 2013 hingga April 2022, pihaknya berhasil membukukan penjualan lebih dari 250 ribu unit. Ditawarkan mulai dari Rp108,2 juta sampai Rp153,3 juta. Daihatsu Ayla lebih disukai para kawula muda, karena selain tampilannya yang stylish, mobil ini juga memiliki fitur kekinian. Daihatsu selalu berusaha menyediakan pabrik atau produk terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya para kawula muda lewat Astra Daihatsu Ayla. Dengan beragam fitur kekinian yang disematkan, kami percaya bahwa Ayla bisa menjadi pilihan para milenial dalam memberikan kendaraan yang stylish, entertaining, dan peace of mind. Ujar Dandi Trianto, Eksekutif Koordinator Head of Product Departemen PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangan resminya. Pada tampilan fasad, Daihatsu Ayla memiliki grill dan bumper yang tampil sporty serta alloy wheel yang dinamis untuk interiornya yang didominasi warna hitam dengan cok bermotif trendy. Daihatsu Ayla digandrungi para kawula muda karena memiliki fitur yang terbilang cukup lengkap untuk sebuah hatchback perkotaan dengan harga terjangkau. Seperti yang bisa dilihat, mobil ini dilengkapi dengan spion rechargeable yang memudahkan pengemudi untuk mengatur spion saat melewati jalan sempit. Ditambah back sonar yang parkir kamera untuk memudahkan pengguna saat akan parkir mundur. Setelah mendapatkan penyegaran untuk pengaturan AC, kini menggunakan model digital, serta penambahan head unit 2D layar sentuh. Guna memaksimalkan ruang penyimpanan barang pada kabin, beragam fitur seperti kompartemen untuk menaruh barang dan cup holder juga telah disematkan. Dari segi keselamatan dan keamanan berkendara, Ayla telah dibekali dengan berbagai fitur seperti anti-lock braking system, electronic brake force distribution, dual SRS airbag, serta immobilizer dan alarm system. Untuk jantung pacunya sendiri ditawarkan dengan dua pilihan, yaitu mesin 1L dan 1,2L, dengan opsi transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan.